Hello guys, I am Admiral Raditya from Karisma Bangsa School, Grade 10 MIT. Guys, due to prevent the spread of coronavirus, don't forget to apply the ethics of coughing and sneezing. So, if you wanna cough or sneeze, you must cover your mouth with your upper sleeve or your elbow. And remember, not use your hand. Thank you. Bye-bye. What's up bro? Aku Ramadhani Sir and I'm Grade 10 MIT SMA Karisma Bangsa. Jangan lupa bersilaturahmi ya. Hai guys, saya Exo Givani Hartanto dari Solo. Saya siswa kelas 10 MIT Karisma Bangsa. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya ingin mengingatkan kalian untuk stay safe dan jangan lupa selalu pakai hand sanitizer. Terima kasih. Salam kenal semua. Saya Bintang Aji Nugroho, siswa kelas 10 MIT SMA Karisma Bangsa. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan yang bersih, menggunakan air yang mengalir, dan juga menggunakan sabun cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farah Syifa Fuad Salim dari kelas 10 MIT SMA Harisma Bangsa. Kondisi seperti sekarang ini menuntut kita untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan bermasyarakat, dengan berbagai cara dan protokol yang harus dilakukan. Salah satunya ialah menghindari kerumunan dan menjaga jarak antara satu sama lain. Let us be patron of the fun. Untuk menjaga corona, tolong jangan keluar sama sekali. Bukan itu yang bagus. Tolong jangan. Halo semuanya, nama saya Gregor, saya dari kelas 10 MIT. Dengan adanya pandemi sekarang ini yang dikarenakan oleh virus corona, maka kita harus tetap stay at home, tetapi kita juga harus tetap semangat. Ya, perkenalkan nama gue Rizra Tia, gue dari Depok, sekarang berada di Karisma Bangsa kelas 10 MIT. Gue di sini mau ngajak kalian untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dengan cara mencuci tangan kalian selalu, karena dengan itu tangan kalian tetap bersih dan selalu terhindar dari kuman. Sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Mahmud Ahmadinejad. Saya dari Bekasi, saya sekarang adalah siswa kelas 10 MIT Karisma Bangsa. Jangan lupa untuk menghindari bersentuhan dengan barang maupun orang di sekitar kita, karena belum tentu barang atau orang itu bersih dari virus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Hanif dari Jakarta, dan sekarang saya merupakan anak kelas 10 MIT di SMA Karisma Bangsa. Dan pesan saya untuk kalian, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dalam masa pandemi corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amadeus Ihsan Chandra. Saat ini saya tinggal di kota Depok dan bersekolah di sekolah Karisma Bangsa. Ingat, walaupun ada corona, kita harus tetap belajar ya. Halo, nama saya Valius. Untuk menjaga corona, baiknya belajar di rumah. Kalau nggak belajar, nggak apa-apa sih. Yang penting di rumah aja, oke? Hi, my name is Zidan and I'm from 10 MIT. I just wanted to say to you that I hope you're happy, I hope you're healthy, and I hope you're well exercised. And currently there's a pandemic going on about the coronavirus, and that we shouldn't go outside and we should stay at home. And we probably should do that, and I hope that people will listen to what government says, and so this pandemic will end soon, very very soon. So I hope you're staying at home. Thank you. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama gue Radita Hikal Kusumudra dari kelas 10 MIT Karisma Bangsa School. Untuk mencegah penyebaran virus corona, disarankan agar selalu jaga jarak dan selalu menggunakan masker. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Rashada dari Tangsel. Saya kelas 10 MIT di SMA Karisma Bangsa. Jangan lupa bawa botol minum sendiri, apalagi yang stainless steel, biar tercegah coronavirus. Selamat menikmati berkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Syahyudi. Saya dari Tangerang Selatan. Saya sekarang siswa kelas 10 MIT SMA Karisma Bangsa. Untuk semuanya, jangan lupa, di situasi pada saat ini, kita selalu menjaga kebersihan. Karena, jika kita menjaga kebersihan, di lingkungan kita pun akan jadi lebih sehat dan bersih. Halo, nama saya Rifki Haji Pramamungkas dari kelas PMI Sekolah Karisma Bangsa. Di sini saya ingin mengimbau kepada seluruh warga Indonesia untuk tetap selalu menggunakan masker tidak kemana-mana. Apalagi di situasi kondisi normal ini, kita harus selalu menggunakan masker dan menggunakan protokol. Jadi tetap stay safe terus di rumah. Sup peeps, nama gue Shawai Faritu Zaifi dari Grade 10 MIT SMA Karisma Bangsa. To stop the coronavirus chain, jangan lupa untuk stay safe, stay healthy, stay happy, and yang paling penting, stay home. Hello guys, nama gue Tukuk Afrika Nusya Daud dari Grade 10 MIT Karisma Bangsa. Untuk mencegah penjagaan virus corona guys, kita tuh harus cuci tangan yang teratur, makan makanan yang bergizi, terus kita tuh harus stay healthy guys. Pokoknya kita tuh jangan mau deh takut sama corona, oke? Mantap guys. Nama saya Kurniawan Padwadaha, saya pembina dari kelas 10 MIT. Saat kita melakukan aktivitas di luar ruangan, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker, dan hindari menyentuh bagian wajah, mata, dan mulut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Taufik Hidayat. Pada tahun ini saya diamanahkan menjadi wali kelas 10 MIT SMA Karisma Bangsa. Dan di kesempatan ini pula saya ingin mengajak ya masyarakat sekalian, khususnya siswa-siswi Sekolah Karisma Bangsa, untuk tetap menjaga kesehatan dan berusaha memutus mata rantai virus corona. Tetap sehat, jaga jarak, dan di rumah aja. Oke, terima kasih. Salam kenal semuanya.